Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Teman-teman, kali ini yang akan kita bahas mengenai tamu, tamu dari Kedutaan Besar Jerman kemarin datang ke kantor FPI pada tanggal 18 Desember 2020. Jadi menurut pengakuan dari Duta Besar Jerman itu, pegawai yang datang ke kantor FPI itu untuk memastikan terkait aksi 1812. Karena menurutnya, aksi itu akan melewati kantor kedutaan besar Jerman. Karena itu seorang pegawai dari Dubes itu datang ke kantor FPI tersebut. Ini kemarin pengakuan dari Duta Besar Jerman. Tetapi teman-teman, setelah diselidiki oleh salah seorang anggota DPR RI yaitu Pak Farhan dari Partai Nasdem, ini menyelidiki siapa sebenarnya orang yang datang ke kantor FP itu, seorang perempuan berambut pirang. Nah ini diselidiki oleh Farhan. Ternyata setelah dicek orang itu bernama Susan Hall, seorang agen intelijen dari Jerman. Jadi, seorang mata-mata dari negara lain memata-matai Indonesia. Bukan masalah FPI-nya menurut Farhan, karena yang dia pahami, seorang intelijen itu tidak boleh memata-matai negara lain. Apalagi ini masuk ke Indonesia. Ini sebenarnya kan dilarang seorang uh, agen atau intelijen. Kalau seorang agen luar negeri masuk ke Indonesia memata-matai, ini ditangkap. Tetapi ini karena uh, dia sudah pulang ke negaranya, maka ini yang menjadi masalah antara Indonesia dan Jerman jadi apa maksud mematematai Indonesia, jadi sekali lagi teman-teman menurut Farhan bukan masalah FPI nya tetapi intelijennya ini apa maksudnya karena menurut pengalaman yang kemarin teman-teman pada waktu pemerintahan SBY ketika ada dari Australia ini memata-mata Indonesia, maka SBW bersikap tegas menarik duta besar yang ada di Australia pada waktu itu dan memutuskan beberapa kontrak kerjasama dengan Australia. Jadi, SBW tegas dalam hal itu. Sekarang tergantung kepada Presiden Jokowi, kalau benar ini Susan Hall, mata-mata dari Jerman, maka bagaimana sikap dari pemerintah Indonesia, karena ada agen intelijen masuk ke Indonesia. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya, kita akan baca berita dari kumparan teman-teman ini. Kita baca beritanya, teman-teman, Farhan Sebut, setap kedubes Jerman yang ke FPI intel. Kemlu harus tindak tegas. Nah, ini dari kumparan teman-teman, beritanya kita lihat seorang perempuan berambut pirang, Susan Hall, ternyata adalah seorang mata-mata agen intelijen dari Jerman, teman-teman. Kita baca beritanya. Anggota Komisi 1 DPR RI Muhammad Farhan mengungkapkan pegawai kedutaan besar Jerman yang mendatangi markas FPI di Petamburan Jakarta Pusat beberapa waktu yang lalu merupakan agen intelijen. Ia menyebut identitas agen intelijen Jerman itu adalah Susan Hall. Hal ini didapat setelah dia melakukan penyelidikan. Makanya kita sedikit kan tercatat kapan keluar Indonesianya termasuk nama dan paspornya. Keluarlah nama Susan Hall. Itu yang ternyata adalah tidak tercatat sebagai pegawai Kemlu Jerman, kata Farhan kepada Kumparan Minggu, 27 Desember 2020. Berarti hari ini, teman-teman. Ternyata Susan Hall itu bukan pegawai dari Kedubes Jerman. Tetapi pihak dubes mengatakan itu pegawainya. Karena itu Susan Hall ini memakai mobil kedubes Jerman. Ternyata menurut Farhan ini bukan pegawai dari kedubes Jerman. Dia orang dari dinas intelijen Jerman. Saya nggak tahu apakah dia di sana kurir atau apa ya. Tapi kan nggak mungkin kalau jabatan rendah kemudian dapat fasilitas mobil dari kedubes ya. Imbu Farhan. Jadi kalau ada warga biasa Jerman terus meminjam mobil dari kedubes kan tidak mungkin. Tetapi kalau Susan Hall ini saya pikir juga pejabat atau intelijen yang pangkatnya lebih tinggi sehingga bisa memakai mobil dari kedutaan besar Jerman. Politikus Nasdem itu mendesak agar dilakukan penyelidikan terkait hubungan Susan Hall dengan Indonesia. Menurutnya siapapun yang melakukan kontak dengan Susan Hall harus dimintai keterangan siapapun karena kita bukan mau fokus kepada FPI-nya. Kita fokus pada Susan Hall ini di Indonesia. Tujuannya adalah satu penegakan hukum. Kedua, menjaga hubungan baik Indonesia dengan Jerman. Karena kita juga ingin hubungan Jerman dan Indonesia tidak terganggu. Urai Farhan. Kemudian teman-teman ini juga ada pernyataan dari guru besar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana berpendapat, jika info itu benar, maka hal itu menjadi insiden dalam sejarah hubungan Indonesia dan Jerman. Jadi memang benar teman-teman, kalau itu memang agen intelijen asing yang masuk ke Indonesia, ini bisa mengganggu hubungan Indonesia dan Jerman. Tetapi kalau ini dianggap biasa, ya memang tidak mengganggu. Tetapi kalau ini menyangkut kedaulatan negara, tentu ini akan menjadi hal yang serius antara Indonesia dan Jerman. Karena pengakuan dari kedubes kemarin mengatakan ini pegawai dari kedubes. Tetapi Farhan dalam penyelidikannya bukan merupakan pegawai kedubes tetapi dia adalah intelijen asing, intelijen dari Jerman. Kemudian kita lanjutkan teman-teman pernyataan dari Hikmahanto. Bila info ini benar, ini tentunya merupakan insiden besar dalam hubungan antara Jerman dan Indonesia kata Hikmahanto. Sebab kegiatan intelijen yang dilakukan oleh suatu negara harusnya tidak terungkap oleh pemerintahan setempat. Bila terungkap, maka negara tersebut akan melakukan tindakan yang tegas terhadap negara yang melakukan mata-mata. Wah ini bisa kena imbasnya teman-teman Jerman ini. Datang ke FPI, ya maka tamunya yang datang ini akan kena imbasnya. Susan Hall ini. Jadi Indonesia akan bersikap tentunya kalau ini benar memang mata-mata dari Jerman. Agen intelijen Jerman yang terekam di kamera sosial media tidak cukup hanya dipulangkan ke kedubes Jerman. Bahkan Kemlu tidak cukup dengan memanggil dubes at interim Jerman, Bapak Hikmahanto. Wah, berarti ini menjadi serius teman-teman. Kemlu tidak seharusnya menerima alasan dubes at interim secara naif. Kemlu harus melakukan protes keras Bila perlu, Dubes Jerman diusir persona non gatra dari Indonesia, tambah Hikmahanto. Lebih lanjut teman-teman, Hikmahanto mengatakan, Kemlu di bawah pemerintahan Jokowi jangan sampai dipersepsi oleh publik tidak setegas ketika Kemlu berada di bawah kepemimpinan SBY. Ya, bagaimana dengan SBY teman-teman? Pasalnya menurut Hikmahanto di era pemerintahan SBY, saat mata-mata Australia Diduga melakukan penyadapan, para pejabat tinggi SBY memanggil pulang Dubes Indonesia untuk Australia dan membekukan sejumlah kerjasama Indonesia-Australia. Jadi pada waktu SBY itu tegas teman-teman. Agen intelijen Australia memata-mata Indonesia menyadap teleponnya pejabat Indonesia maka ada reaksi dari SBY. Reaksinya tegas menarik duta besar yaitu di Australia waktu itu untuk pulang ke Indonesia dan setelah itu memutus kontrak kerjasama beberapa program dengan Australia. Kemudian kita kutip dari Hikmahanto teman-teman, ketegasan Kemlu perlu dilakukan untuk menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan pernah berkompromi dengan tindakan mata-mata oleh negara asing yang terkuat. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia akan menolak campur tangan negara lain dalam urusan domestik Indonesia, tegas Hikmahanto. Jadi kalau kita bicara kedaulatan, memang benar teman-teman bahwa mata-mata eh, tindakan mematai negara lain adalah suatu tindakan yang melanggar hukum. Karena siapapun negaranya ini tidak akan mau mata matai negara lain, karena ini ada kedaulatan masing-masing. Tetapi kalau kita bicara mengenai persoalan yang ada di FPI kemarin, karena FPI kemarin itu ada enam laskar FPI yang tewas katanya polisi ada baku tembak. Nah, kalau ini berita saya pikir sudah menyebar tidak hanya di Indonesia. Kalau kita melihat kemarin beberapa berita di luar negeri itu memang sudah ada terkait 6 laskar FPI yang tewas tersebut. Jadi beritanya sudah sampai di luar negeri. Nah, apakah ini terkait dengan 6 laskar FPI yang tewas atau bukan? Ini yang perlu diselidiki oleh pemerintah Indonesia. Terkait Agen intelijen Jerman, Susan Hall, itu teman-teman. Jadi, seorang perempuan datang ke kantor FPI, katanya, "Dubes, Dubes Jerman mengatakan ini pegawainya, tetapi eh, pihak DPR, yaitu Pak Farhan, mengatakan dia bukan pegawai Dubes, tetapi seorang intelijen mata-mata asing dari Jerman yang datang ke Indonesia mendatangi kantor FPI." Tentu Tentunya saya pikir bukan sesederhana yang kemarin disampaikan oleh Duta Besar Jerman bahwa pegawai itu ingin memastikan terkait aksi 1812 karena akan melewati kantor Duta Besar Jerman. Saya pikir tidak sesederhana itu. Mungkin ada agenda lain, mata-mata Jerman itu datang ke kantor FPI. Apakah menyangkut dengan Laskar FPI yang tewas kemarin atau terkait dengan Habib Rizik Siap yang ditahan? Karena kasus kerumunan. Jadi banyak spekulasi yang menjadi pemikiran banyak orang tentunya ada apa dengan Susan Hall, agen intelijen asing yang datang ke kantor FBI. Nah itu teman-teman yang bisa kita sampaikan hari ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.